Oke, ini kelanjutannya tadi, guys. Ayam-ayam yang badannya kurang sehat, yang badannya agak lesu, agak apa ya, kurang giras gitu, guys. Ya, ini kalau diterapkan seperti ini biasanya besoknya terus warnanya kemerah-merahan, pertanda dia bugar, guys. Ini ayam kondisi sehat, tapi bukan bugar. Nah, itu kan kalau bugar itu nggak bisa sakit, kalau sehat masih bisa sakit. Katanya gitu dulu zaman sekolah dulu, guys. Nah, ini lagi makan kangkung, guys. Banyak zat besinya, ini Bourbon Red, guys, yang masih perjaka. Nah, ini suasana di kampung saya ini, guys. Kampung saya yang berdekatan dengan sungai, guys. Sayang, kesadaran membuang sampah di sungai ini masih belum banyak dimiliki warga di sekitar sini, guys. Buktinya sungainya kotor sekali, guys. Nah, ini jenis self bug, guys. Nah, ini yang itu sebenarnya with Holland, sama seperti yang putih, cuma ini keadaannya lagi musim kawin, jadi bulunya agak rusak gitu, guys. Alhamdulillah untuk kambingnya itu Etawa, guys. Nah, yang empat kecil-kecil ini, yang empat itu jenis black rusty, guys. Ya, yang empat ini, black rusty. Ini yang hitam ini black spanish, guys. Ada lagi black spanishnya itu masih di kandang, guys, karena lagi mengerami telur-telurnya, guys. Ini yang lagi free, moment saya bawa ke sini, guys. Makan yang lahap ya, nak, biar cepat besar. Oke, guys. Bourbon Red. Ya, ini masih baru keluar kandang, guys. Jadi belum terbiasa menginjakkan kakinya di tanah. Masih ingah-ingih kalau bahasanya orang sini, guys. Ini Golden Palm, habis beranak juga, habis bertelur. Ini kambingnya. Ini ayamnya, guys. Ya, ini ayam yang melegenda ini. Kecil-kecil sih, cabai rawit tayan banting ini, guys. Kalau nggak percaya, kejar aja, sulit ini. Ditangkap aja sulit, guys. Nah, ini kecil-kecil cabai rawit, guys. Oke, guys, ini sangat disesali kesadaran membuang sampah belum dimiliki warga masyarakat, guys. Oke, guys, terima kasih sudah melihat atau menonton channel kami. Jangan lupa like and subscribe biar tidak ketinggalan info konyol lainnya. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.